Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam pekan ini akan segera menyelesaikan target vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di wilayah setempat. Hal itu disampaikan Bupati Barito Selatan, Edi Raya Samsuri, usai mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila secara virtual di Aula Serbaguna Kantor Bupati setempat. Lebih lanjut, Bupati mengatakan, pihaknya akan mentargetkan minimal 30-70% warga masyarakat di Barito Selatan harus menjalani vaksin. Menurut Bupati, itu sesuai dengan petunjuk Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Terlebih, vaksin untuk saat ini memang menjadi program pemerintah sehingga tidak dipungut bayaran alias gratis. Kepada seluruh warga masyarakat Barito Selatan agar tidak enggan untuk menjalani vaksin. Lantaran itu untuk kepentingan kesehatan setiap warga masyarakat. Mengikuti vaksin juga sebagai wujud taat dan patuh kepada pemerintah dalam mendukung pemberantasan penyebaran virus corona. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan, sementara untuk jumlah vaksin yang telah tersedia pada Dinas Kesehatan saat ini sebanyak 4.000 vaksin. Diharapkan dalam 10 hari ke depan jumlah itu akan ditambah lagi. Karena kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini bersama-sama dengan TNI Polri, kita bersatu padu agar kita bisa memerangi COVID-19 ini. Dan target kita sesuai juga petunjuk oleh Pak Gubernur, kita ingin agar segera melaksanakan menyelesaikan vaksin di Kabupaten Barito Selatan ini, di mana kurang lebih ada 4.000 vaksin dan mungkin akan ditambah dalam waktu 10 hari ini lagi, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Selatan ini minimal 30-70% kita sudah divaksin. Bupati menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Barito Selatan agar segera mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksin sesuai dengan petunjuk dan persyaratan yang ditentukan oleh puskesmas terdekat. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan.